core ataupun niche utama yang kami ada di sini adalah bahan-bahan yang sangat sukar ataupun payahlah didapati di luar, yang berbeza daripada perpustakaan-perpustakaan awam biasa. Astaka Fikir ni adalah satu pusat perpustakaan komuniti yang bertempat di Bandar Baru Bangi. Isi dalam perpustakaan ni adalah sebagai tempat rujukan bagi pensyarah, bagi pengkaji ataupun bagi masyarakat umum yang hendak mencari bahan-bahan yang mungkin sukar dapat di luar dan mungkin sukar dijumpai. Astaka Fikir ni, dia bukanlah sebagai satu pusat sekadar melepak ataupun sekadar duduk-duduk. Dia adalah satu pusat yang mana akan ada wacana, akan ada seminar, akan ada perbincangan dan pelbagai lagi aktiviti yang berusaha untuk membudayakan ilmu di Bandar Baru Bangi kepada mereka, terutamanya yang masyarakat B40, untuk mendapat tempat secara percuma. Core ataupun niche utama yang kami ada di sini adalah bahan-bahan yang sangat sukar ataupun payahlah didapati di luar, yang berbeza daripada perpustakaan-perpustakaan awam biasa. Yang kedua, satu tempat yang lebih selesa. Yang ketiga adalah kami yang menyediakan kafe ataupun kopi di dalam perpustakaan ini sendiri, yang mana selalunya disediakan air kosong ataupun minuman biasa saja, tapi kami menyediakan special ataupun istimewa kepada masyarakat, terutamanya kepada mereka yang kurang berkemampuan. Dari segi reka bentuk, dia sudah siap, tetapi kami memerlukan lagi dana untuk membeli buku-buku, membeli bahan-bahan, yang terutama bahan ini sangat mahal lah kosnya untuk didapati. Dan terutamanya bahan-bahan ini tidak boleh didapati di kedai-kedai biasa dan memerlukan kepada dana yang sedikit besar, kerana banyak tempat tak boleh nak akses dan tidak ada akses itu. Kami memerlukan kadang-kadang bawa daripada luar negara untuk bawa masuk ke dalam Astaka Fikir ini. Kita di Pemikir ini, kami melihat dari sudut keperluan dana ini sangat penting. Tetapi dari segi kos buku ataupun kos ilmu adalah satu yang lebih luas ataupun lebih besar. Bukan saja manfaatnya dari segi wang, tetapi manfaatnya adalah untuk masyarakat semua. Dan saya meniru jugalah kepada semua masyarakat supaya melihat bahawa sedikitnya wang yang disumbangkan ini akan memberikan impak ataupun perolehan yang lebih baik untuk generasi kita akan datang, dan generasi anak cucu kita juga, yang akhirnya akan mendapat manfaat ilmu dan manfaat kebaikan ini di masa akan datang.